Insya Allah, hari Kamis ini, umat Islam yang melakukan ibadah haji akan berada di Arafah. Mereka akan wukuf. Bagi sahabat-sahabat yang tidak berhaji, ada satu ibadah yang tidak boleh kita lewatkan. Rasulullah bersabda, "Siyamu yaumi Arafata ahtasibu ala Allah ayyukaffira sanatallati qablahu wa sanatallati ba'dahu." Hadis riwayat Imam Muslim. Aku berharap pahala saum Arafah itu bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Maksud menghapuskan dosa setahun yang akan datang, maksudnya dosa itu tidak kita ulangi lagi. Mari kita manfaatkan pada tanggal 9 Dzulhijjah untuk diisi dengan saum Arafah bagi Anda yang tidak berhaji. Tapi bagi yang berhaji justru tidak boleh.